Maybe we can stop the music. Okay. Selamat siang semua, terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. Perkenalkan, nama saya Dewi dan saya moderator untuk acara ini. Sesi ini bertemakan uh, data-driven human-centered approach in building disaster resilience. Um, saya akan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam sesi ini. So we're very much looking forward to the discussion that we have um, about disaster resilience, and um, we have three very special guests today. Can we go to the next slide, please? Okay, yah, teman-teman, silakan uba username anda dengan format underscore nama, and then just like mine, yep. Yeah. Okay, Yep, done. next slide oke okay, ini untuk um, hari ini punya rundown dan kita akan mendengarkan tiga presentasi dari pembicara dulu dan setiap presentasi masing-masing ada 15 menit dan setelah presentasinya kita akan ada 5 menit waktu untuk uh, istirahat uh, dan kemudian kita akan ada diskusi panel dan Q&A uh, rekan-rekan silakan So please collect and uh, save your questions uh, for later after the presentations when we have a Q&A session with the speakers. And don't be shy to ask your questions in either Bahasa English or Bahasa Indonesia. Jangan We have a very uh, multilingual panelist speakers here, so. please don't be uh, shy to use the chat box uh, to engage other speakers or the audiences as well okay see next slide please oke okay, mari kita memperkenalkan uh, pembicara dalam kesempatan ini kita sangat beruntung atas kehadiran tiga narasumber dari sektor kebencanaan pertama kita ada Mbak nasrin matani who is currently the director of Yayasan peta bencana And for our second speaker, kita ada Mas Yura, who is leading the strategic region of head dari Gojek Indonesia. Dan kemudian, kita ada um, Ibu Dr. Hakunti, who is an associate professor dari Institute Teknologi Bandung. Beliau-beliau uh, ini mungkin akan memperkenalkan diri lebih lanjut dalam sesi presentasi masing-masing. Kalau teman-teman yang ingin bertanya, tolong simpan pertanyaan dulu ya sampai diskusi panelnya. Okay, Siap, um, Banashin, are you um, ready to start the presentation? Yes. Awesome, great. So I'm going to hand over the, the floor to you. You can share your screen. Okay, um, well, first of all, I want to say thank you uh, to everybody. Good afternoon to all changemakers, all panelists. Thank you for joining us today. And especially to the Catalyst Changemakers Lab team for the invitation and the coordination. We're really excited um, to discuss this topic, which we think is certainly involves us all, especially as residents of Indonesia. Um, I would also like to introduce um, my colleague who is here with me today, Alvin. Uh, Alvin is a communications and public relations coordinator at Patabin Chana, and he will be joining me in the presentation today. He's um, here as well. And um, before we start, we just want to play uh, two minutes of a short video explaining some of the work that we do at Patavencana and how it relates to today's topic. So, just as a brief context, um, we uh, Alvin and I both work at Yayasan Patavencana, which is an Indonesian-based um, NGO working on community-led disaster risk reduction. Um, so, just allow me to share my screen. banjiru melanda Jabodetabek pada 1 Januari 2020. Hujan yang tanpa henti mengguyur Jakarta. rumah warga 31. pun terendam banjir. Di wilayah di Jabodetabek banjir besar. Tak pernah terjadi selama lebih dari 20 tahunan. 50 orang korban tewas akibat banjir Jabodetabek. Dapat terkini di daerah Kelapa. Mobil BMW anyut, mobil BMW anyut. Although flooding is becoming increasingly unpredictable, residents actively share information with each other on social media in order to avoid danger. So we realized if we could collect and structure this data in a useful way, we would have a data source of unprecedented resolution to reduce urban risk. Masyarakat yang tinggal di dekat sungai, pesisir, atau tempat-tempat yang berisiko banjir lainnya paling memahami risiko yang ada di wilayahnya. Namun hal ini mungkin tidak bisa dipahami oleh pemerintah yang mungkin mengetahui cara kerja sistem akan tetapi tidak bisa melihatnya di lapangan karena tidak mengalaminya sehari-hari. Chana is the first platform of its kind to produce real-time disaster maps using both crowdsourced reporting and government agency validations. To transform the noise of social media into actionable information, our team designed Cognicity open source software. How it works is that we use humanitarian chatbots to automatically respond to any post that mentions the word flood. And we ask residents to confirm their situation by submitting a flood report. These reports are immediately plotted on a live web based map in real time. And anyone has access to this information in order to understand the situation. Ini hal ini penting. Peta bencana memberikan informasi tentang update kejadian banjir di Jakarta. Tujuannya apa? Supaya masyarakat itu tahu di mana lokasi-lokasi yang sedang terjadi banjir sehingga harapannya uh, masyarakat itu bisa menghindari daerah-daerah tersebut ataupun bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi jika uh, ingin membantu ataupun uh, ingin berperan dalam penanganan uh, banjir tersebut. okay so as as you saw in that video um, today we're going to be talking about involving people in disaster risk reduction um, but <laughs> but before uh, we go into that before we go into the presentation topic I would like to um, Invite everyone to participate in a little bit of a sharing session, um, in the framework of today's topic. And so, for that, I'm also going to invite Alvin to moderate some of this discussion. Um, Alvin, I hand it over. Okay, terima kasih, mbak Nasyen. Uh, selamat siang, teman-teman. Uh, sekali lagi perkenalkan, nama saya Alvin. Saya di Peta Bencana Humas. Jadi, nah, teman-teman mungkin yang main Twitter ya sering ngelihat. bencana buat atau twitternya kami nyamperin tweetnya baik itu tweet teman-teman atau tweet orang-orang gitu rata-rata memang pengalaman uh, mengenai banjir uh, biasa orang suka sampaikan di media sosial gitu bahkan yang gak uh, nyambung dengan banjir kayak banjir diskon atau banjir air mata gitu kadang buat kita juga samperin gitu namun uh, yang di sini akan kita fokuskan adalah pengalaman banjir nih teman-teman nah ini uh, mungkin teman-teman di sini aku anggap ini ya rata-rata masih berumur ya 20-an ya 20 30 dan biasanya pengalaman banjir pertamanya pasti pas teman-teman masih kecil gitu atau masih SD kalau aku pribadi pas aku masih SD itu pertama kali kena banjir gitu. Nah, di sini aku pengen ngajak nih teman-teman yang ada di sini beberapa orang aja gitu yang ingin yang ingin sharing Uh, ini ada poin-poin yang bisa membantu ya teman-teman di screen untuk uh, bercerita gitu. Uh, jadi bisa uh, namanya disampaikan, terus tinggal di mana, terus uh, mungkin sambil recall ya memori ke belakang gitu, kejadian bencana banjir apa yang terbesar yang yang pernah teman-teman rasakan gitu, yang impactnya tuh membekas banget di memorinya teman-teman gitu gitu ya. Terus ya silahkan ceritakan seperti apa, kenapa itu bisa sangat memorable sekali, sangat uh, apa ya itu tadi, sangat ter kayak ternyang-nyang mulut tiap inget banjir selalu inget pas masa kecil, oh pernah nih dulu gue kayak gini gitu. Nah terus uh, kita di sini pengen tahu juga sih apa yang bisa teman-teman pelajari. eh uh, pelajari dari pengalaman tersebut gitu karena kan pasti waktu kalau aku pribadi ya waktu aku kena banjir itu 2007 2008 tuh aku masih SD ya. Ya ingatnya disuruh-suruh ibu bapak dong, ayo angkat ini, beresin ini, bantuin gitu. Ayo apa jangan main air gitu kan. Macam-macam deh biar uh, sehat nah sampai ke bawah sampai kemarin banjir 2020 2021 ya masih ikut bersihin-bersihin juga gitu dan ya itu jadi pelajaran kan ya kita jadi paham gitu kalau udah musim hujan mulai angkat-angkatin Barang gitu yang rumahnya dekat sungai, yang rumahnya langganan banjir. Kalau udah musim hujan, udah ada berita-berita di WhatsApp, siaga satu, pintu air di Bogor. Nah, itu kan udah tanda-tanda tuh yang rumahnya dekat-dekat sungai, tuh mulai diangkat-angkatin barang elektroniknya. Nah, terus terakhir, mungkin pengalaman bagaimana bisa beradaptasi ke depannya gitu. Apalagi sekarang kita udah di era teknologi. Teman-teman, uh, apakah memanfaatkan media sosial lebih memanfaatkan media sosial kah, atau bagaimana? Silahkan, uh, teman-teman, di sini uh, untuk kita kickstart start ya, uh, diskusi hari ini, dan sambil nanti di, di belakang kita juga akan diskusi juga. Silahkan, ada yang ingin bercerita? Silahkan, teman-teman, bisa langsung mm -hmm. buka mic aja. Apa -apa. Saya sebetulnya belum um, experience banjir. Hmm. <laughs> so for me it's a interesting. Ya, silakan teman-teman ada yang ingin bercerita. Yuk, yuk jangan malu-malu. Atau -malu. aku aku pilih kali ya random ya. Kalau belum pernah terkena banjir nanti aku next orang lagi aku aku pilih. Mungkin aku bisa Mbak Sabrina? Salsa bila ada cerita yang ingin disampaikan? Mbak Sabrina atau mungkin saya melihat sini ada um, Mbak Anissa dari Poblok. Boleh? Silakan. Halo. Hai Mbak. Iya tapi mohon maaf saya nggak bisa on cam ya. Tidak apa-apa. Iya. -apa. Nah tapi sebenarnya mungkin kalau banjir saya nggak pernah ke ngerasa langsung ya. Cuman mungkin yang pernah saya rasakan tuh pas jadi volunteer. Oke. Okay. Uh, bantuin gitu ya di sana. Jadi waktu tahun berapa ya mungkin 2017 atau 16. Jadi saya di Bandung nih, uh, Mas. Jadi saya di Bandung dan kalau di Bandung tuh kan. Ada yang selalu kena banjir Bandung Selatan ya, Bandung Selatan tuh setiap tahun tuh pasti kena tuh, apa namanya, pasti kena banjir. Nah waktu itu saya volunteer bantuin di sana, nah ketika di sana yang paling saya ingat tuh sebenarnya adalah bahwa masyarakat di sana sudah sangat terbiasa dengan banjir. Jadi maksudnya terbiasa tuh kayak saya kan volunteer waktu itu juga saya pertama kali langsung pas lagi bencananya maksudnya pas lagi masih kejadian gitu kan. Saya pikir tuh akan chaos gitu ya atau misalnya di apa tempat penampungnya tuh heboh gitu atau kayak gimana. Ternyata enggak orang-orang udah tahu dia duduk di mana apa namanya bisa tinggal di mana udah ada apa namanya dapur bersama yang kayak gitu-gitu ya udah udah biasa gitu nah terus saya nanya-nanya kan ini tuh karena memang sudah ya setiap tahun terjadi setiap tahun kayak gini gitu terus saya jadi malah kepikiran oh terus setiap tahunnya nggak nggak ada improvement atau gimana gitu kan poinnya kenapa justru ya ya udah gitu apa namanya kayak gitu aja gitu bahkan kalau misalnya um, saya lebih lanjutnya saya ngelihat orang-orangnya tuh kayak ya udah justru ada poin mereka Uh, sempet ya melihat kayak ada pernyataan seneng ketika lagi ada banjir ini karena ba banyak dapat bantuan gitu hmm. maksudnya uh, dapat kayak misalnya sembako atau apa yang yang sekolah misalnya kalau nggak kena banjir mereka nggak akan dapat kayak gitu-gitu sih jadi itu tuh satu hal yang saya sendiri nggak kena banjir tapi ketika saya volunteer situ ke situ saya jadi ngerasain wah ini masalahnya deep banget ya gitu sampai orang-orang malah terbiasa gitu. Jadi itu menurut saya sesuatu yang aneh tapi kayak ya ini kayaknya solusinya harus luar biasa dalam ya gitu untuk uh, ya menyelesaikan ini. Gitu sih mas. Yang sampai sekarang saya ini ya uh, insight yang aneh menurut saya tapi kayak jadi justru jadi harus di ini gitu. Apa kita nggak bisa diem lagi untuk uh, bersama-sama nyelesain ini gitu baik nah, terima kasih mbak Anissa memang ya uh, uh, cerita yang sangat menarik apalagi memang tidak hanya mungkin tidak hanya di Bandung Selatan ya banyak sekali daerah-daerah di ya khususnya mungkin di Pulau Jawa yang memang angganan banjir sehingga udah biasa gitu udah siap-siap udah kayak otomatis gitu ya atau di Kalimantan juga kemarin di Samarinda di Sintang juga itu mungkin mereka udah mulai terbiasa namun ya tadi tetap kita poinnya adalah Walaupun itu jangan jadi membiasakan hal yang sebenarnya itu uh, apa ya agak merepotkan ya tiap tahun harus seperti itu. dan nah, perlu benar perlu improvement improvement yang pastinya butuh berbagai stakeholders untuk menyelesaikannya gitu. Baik dari masyarakat, pihak akademik uh, dan pemerintah tentunya. Nah terima kasih sharingnya Mbak Anisa. <kuh> uh, maybe next Mbak Nasim uh, you can continue. The presentation. Okay, thank you. And thank you, Maanisa, for sharing that. Yes, I think it's a really important point that you know you noticed that it was a bit is a bit strange that people were used to it, but we're gonna come back to this point later. So thank you so much for bringing that up. Um, and to start also as we talk about disasters in Indonesia in particular, I want to start with this photo. Um, which maybe some of you were here, some of you experienced it, um, of the 2013 floods. And um, the reason I start with this is that what is happening in recent years is that flooding is happening more often in areas that historically were never flooded. And so this was the first time the central business district was affected to this degree. And then we saw it happen again in a few years after that. We saw it happen, in fact, just last year. But what's happening with climate, and the reason for this is that um, a portion of the canal wall broke. So you can see in this image here, there's a portion of the canal wall broke, causing flooding in this area, which caused this historic flood. And the reason that this, um, and what we're seeing is that. In recent years, most of the flood disasters, the major flood disasters that have occurred in Indonesia, have been a result of infrastructure failure. It's either a broken wall or a broken pump um, or a broken dam. And what we want to point out about this, what's really important to understand, is that no matter how much prediction you have, these kinds of events can't be predicted we can't predict that the wall is going to break at that point and it's going to cause flooding in this area what we're experiencing with climate change is a greater intensity of weather and that means that more with, with rain more rain is falling in a shorter period of time and the infrastructures in our cities the dams the walls the canals are not able to handle that increasing intensity and so what does this mean it means that we have to start thinking about infrastructure that is more flexible and adaptive and we have to acknowledge that yeah sometimes the water will come in the city but when that happens how can we enable people to adapt to those situations so that they can still stay safe they can minimize loss and they can reduce risk and so we know that during disasters, information is the most important resource. Everyone needs verified information to make decisions. We need it to know the safety of our families to make decisions about, you know, if we're going to move our belonging upstairs, if we need to pick up some of our family members from an affected area. But emergency managers and first responders also need verified information to know where they need to respond to. Um, and so some. When we talk about data driven decision making, often we see images like this. And while this is important, the scale of challenges we are facing today, we need to make sure that everyone can participate in data driven decision making, not just a small handful of people. And with the technologies that we have today, with the smartphones that we are all carrying in our pockets, that really allows us to reach millions of people really quickly and involve them directly and involve them actively in disaster risk response so that people are not passively waiting for help but they can actually actively participate and so the question is how do we engage people in disaster risk reduction and of course that this is a key concern of our organization and one of the best practices that we can share is um, this principle that we use is designing with people not designing for and i know it, it seems a uh, similar and small change but actually um, it's a different approach because when you say you're designing for somebody you assume that you're an expert you're you're making something separately and then you're giving it to them but if you're designing with people you're designing it together with them and so you're building it together from the start and the reason for this is that people who live with the disaster as um, anisa pointed out they are most familiar with it they know how and they have useful ideas how to deal with it I'm not sure if um, some of you might be familiar with this example. This is in one of the villages in Jakarta, where they have installed um, the community has installed a rope line um, that runs through the middle of the street between the houses. And the reason for this is that if the flood waters, as you can see on the right image, if the water rises and the electricity is cut off and it's in the middle of the night and they have to evacuate. They still have a strategy to evacuate and find their way out. And so, this is a very low tech, simple solution that's from the ground up, from the people who are living there, because they understand what their needs are. They understand the concern of the electricity being cut off and those particular set of knowledge that can only come because they live in that place. And so, these are the types of local knowledge that we can harness. And we can use technology to scale that knowledge so that we can support coordination at a larger scale. Um, and so then the question is what are the types of information we need? and this will be different based on the different things we're trying to address and so from this example we can also see that flood risk is experienced differently by different people also as um, anisa pointed out in her example if you're living in an apartment versus if you're living in bandung that experiences annual flooding versus if you're living in north jakarta the type of information you need is going to be different. And so, how do we determine what information people need? We need to ask a few questions. One is who needs it? What do they need it for? How will they use it? How can we collect it? Where can we collect it from? And then, how can we share it? And the approach that we've used and that we would like to share is um, co research with the widest variety of stakeholders. From so we work, for example, with uh, government agencies to residents living on the river to those living upstream to first responders and activists and academics and scientists so that we can understand the different types of concerns and the knowledges and then use that to develop the tool together to support coordination during emergencies. And of course, then this is not just a workshop that's held once, but it's a long term relationship. So we've been working with these groups since the very beginning, since 2013, and understanding that any technology we develop to support people has to adapt to the change, changes in people's behavior, changes in the environment. And so we have to continue those relationships. And so to um, explain a little bit of that and the engagement process, I hand it over to Alvin to continue with some more examples. Baik, terima kasih mbak Nashin. Ya, jadi teman-teman, uh, dari berbagai macam kolaborasi tadi dari kayak mengapa kita perlu informasi lokal gitu ya tingkat lokal di sini kita penting ya mengadres atau meng Uh, menyadari bahwa kita sebenarnya punya gotong royong gitu sejak dulu sebelum jauh sebelum ada teknologi uh, berkembang pesat seperti sekarang gitu kayak ya perkumpulan masy di masyarakat, bagaimana tadi bisa ada solusi tali di kampung Itu kan pasti awalnya berasal dari musyawarah masyarakat berasal dari uh, manusia teman-teman sekitar kita orang-orang uh, sekitar kita yang saling berinteraksi saling uh, bekerja sama gitu menyelesaikan masalah dalam semangat gotong royong tersebut. Nah di era perkembangan teknologi sekarang justru uh, gotong royong ini harusnya bisa semakin diamplifikasi gitu karena membantu membantu orang yang jauh jauh sekali gitu misalnya saat kemarin erupsi semeru itu bisa melalui sentuhan jari saja dengan berdonasi gitu. Sehingga uh, di sini kami di peta bencana uh, mengangkat uh, semangat gotong royong digital ini sebagai cara kami untuk uh, terus mengimprove teknologi kami. Uh, boleh next Benasih. salah satu lesson learn yang kemarin ya ke kembali ke erupsi uh, ini bentuk uh, lesson learn kita bagaimana kita mendengar dari masyarakat gitu ini khususnya dalam konteks digital gitu bahwa kami sudah mendesain apa ya bencana bot tadi aku mention kita menye menyebut sebuah bencana dan contohnya ini erupsi kemarin uh, ternyata orang tidak langsung uh, apa yang ngatui tentang gunung api tapi ternyata ada bencana lain yang Uh, yang hadir gitu setelah erupsi itu banjir lahar gitu orang banyak nge-tweet tentang banjir lahar uh, di mana ya daerah-daerah yang lebih rendah itu terkena banjir la lahar yang bersama lumpur juga dan itu lebih banyak di-tweet sehingga kami memodifikasi uh, bencana buat kami agar bisa mendengarkan hal tersebut juga. Boleh next, mana Selain tadi ya improvement dari uh, masyarakat untuk mengimprove teknologi kami gitu, kami juga melibatkan pemuda-pemuda untuk uh, terus mengaktivasi masyarakatnya, meng, uh, berengage atau uh, mengkolaborasikan masyarakatnya agar sama-sama uh, membangun ke ke ketangguhan bencana gitu melalui berbagai macam cara entah itu first aid training atau penggalangan donasi, beach clean up, river clean up dan kami uh, sekarang memiliki berbagai pemuda dari berbagai tempat di Indonesia yang uh, terus menyemarakan hal tersebut. The next manasin Nah Ini uh, highlights kami ada yang eh, salah, salah, salah dua dari yang terbaik uh, dari duta kurangi risiko bencana kami yang kebetulan masih buka teman-teman uh, silakan daftar gitu ya ini ada Mas Vicky dan Mbak Noni itu bisa dibaca itu uh, portofolio mereka <laughs> next Manasin and as a closing di sini kami ingin menegaskan bahwa dan ingin mengkonklusikan bahwa memang pengembangan teknologi itu Uh, untuk khususnya untuk ketahanan bencana itu harus dibarengi dengan interaksi dan kerjasama kita dalam kemanusiaan gitu karena apalah guna teknologi gitu ya kalau tidak ada yang memakai kalau tidak ada yang manusia yang mengimprove-nya untuk kebaikan bersama uh, kurang lebih seperti itu uh, terima kasih uh, terima kasih Mas Alvin dan Mbak Nashin atas presentasinya it was very interesting kita kita um, We learn a lot about the normalization of flooding yeah. but there's also the importance of adaptation to such events because we cannot avoid flooding at this point. Um, and you also talk a lot about like technological failures or infrastructure failures. We don't we can't really predict that. And interestingly enough, Masura, who's going to present next, is going to be talking about predictive uh, intelligence. So it's the other side of the coin of uh, disaster mitigation. Um, yeah. So we would. Uh, if you have questions, sampai um, I'm going to invite now Mas Yura to silakan um, mulai Thank you, Mbadewi. If um, someone can uh, put it up on the screen. <clears throat> Thank you, everyone. Um, so a quick intro. My name is Yura. I'm currently work for Gojek, um, and previously uh, up until December 2021. Um, I was heading up the crisis management and crisis response organization um, in Gojek. I've, I've now since moved to, to another function, uh, but my core training, my core, core foundation has always been in crisis management um, and resilience. So today I'm going to talk about predictive intelligence and crisis management study case on COVID 19 response. Um, I know um, that uh, th this program usually talks about uh, hydrometeorological um, events, but I kind of want to put an emphasis on the predictive intelligence side. Um, so uh, I come. I'm, I'm going to come in from a very practical, tactical uh, standpoint. Um, I'm not much of a thinker. I'm more of a doer, um, and my team were actually geared towards action. Uh, so the crisis management uh, team in, in Gojek actually looks out for potential vulnerabilities and threats to the company and how we can mitigate that um, up until the point of we actually evacuate uh, employees, evacuate uh, partners, and even merchants in times of national emergency. Um, just to talk about some of the disasters that we've responded to uh, the tsunami in palu um, the marapi uh, situation um, also the earthquake in gorontalo um, and several other areas a lot of times we're, we're actually one of the first people uh, to be there because we have an, an invaluable source of, of resources which is our partners our driver partners are literally from sabang to Marauke, Um, and we can tap into those people very easily um, so Again today, I'm going to talk about uh, what we did for COVID-19, how we prepared for it, um, and some lessons learned that we, we got from, from the whole um, situation. Next slide. All right. So in in, in Gojek, we have a specific team, um, yang Manangani, uh, or takes a look at crisis management. The name is Security Operations Center. Um, it's a team of analysts. Um, ada beberapa orang, dua orang per shift, dan tugas mereka memonitor uh, beberapa hal yang dapat mengimpact uh, keselamatan uh, dan keamanan dari uh, karyawan maupun ekosistem kita lebih besar. Nah, pada saat ini ini di tahun 2021, um, dan kita sudah mulai monitor covid, uh, tentunya uh, setelah covid ini memulai uh, di tahun 2020. So, interestingly enough, uh, in 2021, in April, uh, we started uh, seeing uh, a significant uptick um, in uh, COVID cases in India. Uh, so, we were kind of ask, asking, you know, why? What's going on? Uh, haven't found the answer yet. Uh, tapi, this is the first team that alerted us to the situation in, in India uh, because we do have offices in India as well. So they, they, they were able to first monitor and also detect uh, some anomalous uh, statistics coming in and from India, uh, which raised uh, some concerns. Then it will kita be in um, Indonesia. Next slide. Okay, so analyze. Right? Why um, in April suddenly uh, COVID nineteen in India? yang sebelumnya sudah mulai declining tiba-tiba naik secara um, signifikan um, sekali. Uh, so we were looking for answers dan saat ini saat itu hindsight kan selalu 2020. Dan um, saat itu kita benar-benar mencoba mencari tahu what's going on. So um, ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan di predictive intelligence and this is all open source right now, no spy. Um, or no cloak and dagger stuff. This is all very basic um, predictive intelligence uh, models that, that we use on a day to day basis, right? So we use induction, deduction, abduction, also a scientific method uh, to take a look um, and to, to help us find an explanation of a certain phenomenon. So we will look back at um, various factors in India and why COVID 19 suddenly um, in increased exponentially in India so we found out actually because of covid-19 how it was transmitted right we know that covid-19 it's very easily transferable from people to people uh, baik melalui maupun airborne so naturally kita ingin melihat apakah ada enggak sih event-event event di india yang mengakibatkan orang itu untuk berkerumunan berkumpul di suatu tempat sehingga jika terjadi penyebaran akan terjadi dengan sangat cepat. Jadi ternyata ada beberapa event yang terjadi di India 2-3 bulan sebelum uh, sudden spike di Covid-19 uh, di di India tersebut. Jadi ada uh, the, the annual holy bath yang terjadi di di uh, Sungai Gangga dan juga ada Republic Day atau kayak hari kemerdekaan yang mereka biasa berkumpul dengan jumlah yang sangat banyak dengan Of course, um, social interaction yang sangat tinggi dan juga social distancing yang sangat uh, rendah sekali. So, kita hypothesizing waktu itu uh, dengan kita melihat waktu uh, inkubasi COVID-19. Ada dua event yang sebetulnya sangat significantly berpengaruh terhadap lonjakan kasus uh, COVID-19 di India sendiri, yaitu The Holy Bath and also Republic Day yang terjadi di India 2 tiga bulan sebelum um, April. So, uh, next slide. Nah, comparing di Indonesia, karena memang uh, mostly our employees and our partners in Indonesia. Kita saat itu di bulan April melihat, oke, okay, India sudah memulai memasuki second wave. Kira-kira di Indonesia, apa event-event similar yang bisa mengakibatkan hal ini terjadi di Indonesia? Dan ternyata jawabannya adalah di Indonesia dalam waktu beberapa bulan setelah um, second wave di, di India, ternyata di Indonesia akan ada our mass national yearly exodus, which is Uh, Lebaran 2021 traditionally, and I'm sure most of you are very aware of this. Traditionally, during Lebaran, uh, orang, -orang itu mudik, uh, dari pusat-pusat pusat-pusat uh, perekonomian di Jawa, Pulau lainnya, dan akan ke masing, masing So this was about April. We started thinking about this. We knew that um, Lebaran is going to happen if I'm not mistaken in May 2021. So it gave us several months to do. Um, preparation work and, and one of the first things that we did was raise the alarm bell right internally get uh, alert our, our leadership team we alert our um, employees that hey we saw this uptick in india it's, it's getting really bad in india um, and secondly we know that Labaran is going to come in indonesia really soon in, in may so we at least started the communications and awareness process not only to our key leaders but also to the gojek population including drivers as soon as possible alerting that if we do not maintain safety protocols this will happen in indonesia and this will impact us significantly okay next slide next slide please oh, mungkin balila has her screen frozen <laughs> uh, okay see okay so there you go uh, before can you go back before? the previous slide please um, so knowing that the second wave if not I'll, I'll just try to remember um, uh, what I wrote down there we go. So knowing that um, the second wave was potentially going to be uh, coming in Indonesia because of mudiglabar and a couple of things that we had that we did to prepare right number one is we knew that learning from India, Oksigen itu akan menjadi suatu hal yang sangat langka dan akan sangat dibutuhkan. So, starting from April kita sudah mulai procure oxygen tanks dan juga oxygen concentrator. Yang kedua adalah kita mendeploy ambulans di delapan kota besar di Indonesia. Ambulans ini tidak hanya membantu mitra kita, driver partner, tapi juga karyawan kita. Dan alhamdulillah, actually karena ambulans ini dan oksigen ini, kita membantu lebih dari 400 karyawan. Dan kalau kita berbicara dengan driver, we reach out to driver and merchant hampir 8.000 uh, merchants and drivers yang berhasil kita uh, tolong uh, menggunakan fasilitas yang sudah kita persiapkan sebelumnya. So it goes to show uh, seberapa pentingnya um, dari using intelligence uh, to predict where you're going. Okay, next next slide. Frozen again, Dewi? Yeah, mungkin si. Um <laughs> Maybe Masura, if you want to try to uh, request remote control. Yeah, I, I, I just Should don't have, have the. It. Oh, Mas Erwin, I think. Is the screen being frozen? Okay. There you go. So we, we talked about this, um, if we can go to the next slide. All right, so the timeline was, was as such, and um, I, I know the font's um, really small. So we first uh, became aware of the situation in India down in April to the uh, far left. Uh, While well, we so in Indonesia in um, yeah, the second wave hit uh, Indonesia and also Gwejek community very hard um, and, and very difficult. Uh, but I think because we used predictive intelligence to predict these events, we were able to pertama acquire supplies oxygen. Yang pada saat di peak of second wave ini sudah sangat sulit sekali. Sengat sekali kita mau nambah oxygen aja satu tabung bisa sampai lima juta, enam juta, tujuh juta dan sebagainya. Tapi kita sudah well prepared sebelumnya, punya oxygen concentrator. APD kita juga alat perlindungan diri kita berhasil procure sebelum second wave ini terjadi. Ambulans kita juga sudah siap. Kita mempersiapkan berbagai lokasi untuk melakukan isolasi mandiri karena pada saat itu fasilitas-fasilitas uh, kesehatan negara pun sangat kewalahan sekali. Jadi untuk uh, ekosistem gojek di beberapa kota besar kita menyiapkan, uh, saya bila, boleh bilang itu semi medical treatment facility. Jadi untuk kawan-kawan yang uh, mempunyai impact uh, terimpact COVID lebih tinggi dari dari normal yang tidak hanya cukup isoman saja kita larikan ke tempat itu kita bisa memberikan fasilitas seperti oksigen treatment uh, dokter dan nurse uh, facility untuk memonitor kesehatan mereka next slide okay so wrap up um, to kind of summarize on 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 our efforts and in using predictive intelligence uh, to kind of um, Uh, set the tone for what you have to do. I always use the quote uh, of one favorite military historians, uh, a Russian, uh, named von Clausewitz, who always intelligence precedes operations. Ya. Jadi kita uh, before we go into the battle zone, before we face an enemy, you have to understand your enemy. And that's the importance of using intelligence to make sure that you are as prepared as you can be in, in facing this situation. So to kind of wrap up, um, use data definitely. Uh, we do operate an, in a very scalable fashion. Uh, we handle 2.5 million partners uh, in, across Indonesia and several times that of merchants and, and also employees so we have to find a way to, to do this scalably right and the only way to do it scalably at data. Kedua, untuk mendapatkan hipotesa kita tentang suatu asumsi, jangan hanya menggunakan satu metodologi. Um, tadi uh, di awal ada beberapa metodologi yang saya bicarakan, scientific method, deductive, dan sebagainya. Itu semuanya harus digabungkan uh, dan digunakan, bahkan bisa dipakai, competing against one another untuk uh, mendapatkan uh, jawaban atau probability hipotesa yang paling um, akurat. Yang berikutnya, yang penting juga, uh, if you're leading a similar team, a crisis management or disaster management team. Uh, branding, yeah. strong branding istilah. Uh, di Gojek kebetulan tim kita bernama CRI waktu itu dan kita establish dari awal sudah merupakan tim yang sangat boleh dibilang uh, very trusted and and very uh, dipercaya oleh oleh karyawan maupun oleh driver partner kita. Uh, dan karena kita punya reputasi yang baik dan branding yang baik, uh, maka kita bisa menyampaikan apapun itu yang kita perlu sampaikan dan itu didengarkan oleh semua orang. So invest the time untuk melakukan branding yang baik terhadap whatever team you're leading. Uh, the third one is uh, uh, sorry, the fourth one is build common communications channel. Uh, kalau untuk di Gojek internal sendiri kita menggunakan sebuah sistem yang nama Slack sebagai primary uh, means of communicating. So we use that. Mungkin kalau di tempat-tempat lain uh, hal sesimpel seperti menggunakan kentongan, ya, radio CB dan sebagainya itu bisa digunakan. By be jangan mencoba untuk merubah kebiasaan orang berkomunikasi di menit-menit terakhir. Uh, that we try to use whatever avenue is the most popular at the time and leverage that. Um, and last but not least, is deploy scalably and by priority. Uh, when you're dealing with disaster, when you're dealing with crisis, you'll have a million other things going on around you. So use your data um, to deploy scalably. Uh, because we have finite resources, uh, then we have to use uh, data, insights, and also predictive intelligence to deploy our resources scalably. Um, and I think that's 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 all I have uh, for talking about. Um, I know 15 minutes is not a long time, and I'm actually right down on the money. Um, if you have further questions, uh, please feel free to contact me, yura.natanagara at gojek.com and I'll be uh, hanging out for the um, panel discussion after this. Thank you so much, everybody. Have a good day. Thank you, Mas Yura. Thank you for your presentation. And the presentation is very Kita pikir tentang uh, bencana um, biasanya enggak pikir tentang human aspect of it or the human-made components of a crisis or disaster. Seperti kayak COVID, which are actually very uh, avoidable, the risk and it's very calculable as well. So nanti uh, dalam sesi diskusi panel kita akan juga membahas tentang crisis prediction dan juga pentingnya of creating a brand. Yeah, in quotes, what does it mean? to get uh, the trust of local stakeholders uh, and community partners to, to to be on you in times of crisis um so thank you so much for your presentation okay siap berikutnya saya undang dr hakunti untuk presentasi silakan bu yeah. uh, terima kasih bentar ya let me share oke okay. uh, oke okay. good afternoon uh, selamat siang Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk yang hadir pada acara apa CCL mata air session 6 data driven human center approach in building resilient. Terima kasih ini untuk YBB sudah mengundang saya untuk berbagi terutama di depan champion-champion uh, ya untuk the future dari program Catalyst Change Makers. Ini menarik ya bagaimana generasi muda saya lihat juga sudah mulai melihat kebencanaan sebagai windows of opportunity untuk berkarya tidak hanya saving tapi juga bisa melihat untuk kesempatan-kesempatan lain ya. Nah, ini oleh karena itu saya akan berbagi agak berbeda ini dengan kedua pembicara sebelumnya. Saya akan mencoba berbagi dari sisi akademisi maupun kegiatan-kegiatan directly dengan capacity building untuk masyarakat maupun pemerintah daerah. Bagaimana kita mempunyai riset yang bagus di komunitas maupun di lapangan yang bisa mengubah ya kebijakan dengan case tadinya adalah saya akan meninjau bagaimana People Center Tsunami Early Warning System. Ini saya ucapkan terima kasih selain untuk CCL, juga saya perkenalkan diri selain saya dosen di Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, saya juga Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia. Di sini saya lihat ada beberapa yang hadir ya dari IABI, saya juga terima kasih teman-teman Yabi yang sudah meluangkan untuk hadir nanti saya harap juga bisa meramaikan diskusi karena kita juga melihat bagaimana generasi XYZ ya melihat hal-hal ini. Kemudian saya akan mengingatkan sedikit bahwa kalau kita bicara masalah kebencanaan, bahwa kota-kota di pesisir di Indonesia khususnya itu betul-betul terekspos dengan multihazard baik itu bencana geologi, bencana hidrometeorologi maupun bencana akibat dampak perubahan iklim. Nah, tentu saja itu semua akan diperburuk dengan empat faktor utama. Bagaimana kondisi dari geografi maupun topografi dari kota-kota tersebut dan demikian juga kondisi dari batimetri pantai di kota tersebut. Belum lagi kita bicara bagaimana perubahan dari kepadatan penduduk akibat dari urbanisasi dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat juga bagaimana meningkatnya aset-aset ya ekonomi baik untuk pertumbuhan ekonomi regional maupun ekonomi-ekonomi masyarakat yang sangat pesat di kota-kota pesisir. Dan dan lagi kita bicara bagaimana kompleks dari profil demografi tidak hanya kita bicara masalah kelompok-kelompok rentan, struktur dari pola sosial demografi, tapi kita juga lihat bagaimana keberagaman baik itu etnis, status sosial dan sebagainya. Tentu saja untuk hari ini saya akan kalau saya bicara semua akan habis ya waktunya. Saya sudah ngobrol dengan panitia terutama di sini Mbak Dewi saya akan fokus di salah satu tipe bencana masih water related yaitu terkait dengan tsunami. Nah, ini saya ingin berbagi sebelum saya bicara tentang apa yang dimaksud dengan kita bisa mengubah ya polisi di daerah terutama dengan kita bekerja di lapangan khususnya kalau kita bicara tentang tsunami. Saya mulai paparan saya yaitu dengan berbagi sedikit film. Sebentar. Ya. Mudah-mudahan suaranya masuk ya. Ah uh, sorry dokter Harkunti suaranya belum masuk. Oh gitu. Uh, iya. Oke, okay. uh, sorry. So saya mulai ada yang bisa bantu ya? Uh, uh, mungkin Halo. Bu kalau we share your screen, then you click the bottom box ada audio okay. and sound. Aka, a, I stop I mean, my screen ya. Yeah. Terus hmm. kemudian share lagi and then click the Okay. Audio dan uh, oh sound. Okay. share sound oke ya betul thank you yeah. masuk ya masuk oke suaranya halo Dewi masuk oke okay. good ya yeah. thank you attention attention north wave attention north wave three minutes ago southwest opposite When an earthquake off the coast generates a tsunami, coastal community only have about twenty minutes to evacuate. Information people receive in the first five minutes can save their lives. Despite government investment to prepare people for earthquakes and tsunamis, there is still chaos and panic. Research is all about learning and investigating and understanding. These problems are really complicated. And having scientists from different parts of the world, different perspectives, different expertise, complement each other and can lead to a better product. I decided to start a research project. We wanted to learn if there were any communication gaps between the government and the people at risk. First, definitely we needed data. I bring my students, interview local community members, radio station, local government officials, mosque leaders, school, and community groups. We learned that there were many communication gaps. We learned that the government can utilize community emergency response teams most speakers, schools and local radio stations. This data is helping the government make policy decisions so people can get accurate information quickly. Good research on the ground here is not only beneficial for Indonesia but beneficial around the world. We know there will always be natural disasters. Through my research we are learning How to live in harmony with this risk? Oke, okay, uh, terima kasih. Nah, tadi adalah sedikit gambaran apa yang saya lakukan di Kota Padang. Mungkin sedikit penjelasan yang ada di paparan kali ini adalah saya ingin mengingatkan semuanya. Kalau kita bicara tsunami early warning system, tentu saja pertanyaannya adalah efektivitas dan efisiensinya kalau kita bicara efektif ini saya sadar sekali begitu saya juga mendalami terkait dengan sistem peringatan dini tsunami tidak hanya mendevelop untuk Indonesia bagaimana grand scenario yang ideal untuk early warning system di Indonesia tapi juga belajar dari pengalaman yang saya alami secara langsung pada saat tidak hanya tsunami 2010 kemudian di apa di Chile, Jepang dan kemudian yang saya alami di Jepang akibat tsunami Chile demikian tsunami 2011 pada saat peristiwa Tohoku 2011 tersebut, tentu saja kita ingin melihat bagaimana efektif tsunami early warning system. Itu merupakan si integrasi dari berbagai fenomena. Tidak hanya kita bicara natural fenomena, kita bicara socio fenomena, kita bicara technical advance dan demikian juga physical fenomena lainnya tentu saja integrasi itu semua bermuara pada bagaimana kita menyelamatkan sebanyak mungkin masyarakat atau manusia yang bisa kita selamatkan sebelum tsunami itu tiba. nah ini adalah inti kenapa kita perlu melihat efektif tsunami early warning system. nah tentu saja bicara dari sistem peringatan dini tsunami saya kembalikan kepada peristiwa 2004 bagaimana dampak dari peristiwa 2004 tidak hanya bagi Indonesia. Di sini kita lihat adalah bencana gempa yang terburuk yang menimbulkan tsunami yang kita kenal dengan mega disaster. Dengan magnitudo 9,1, goncangannya sampai 10 menit dan bisa dikatakan sebagai the longest lasting earthquake. Korban tidak hanya terjadi di Indonesia, 170 ribu, tapi juga mengenai kawasan Indian Ocean, dengan total hampir 230 ribu. Kerugian yang kita lihat tidak bisa diukur, baik dalam hal bagaimana kehilangan jiwa dan bagaimana dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di sekitar 14 negara dari kawasan Indian Ocean. Tentu saja keberadaan dari tsunami tersebut merupakan pelajaran yang sangat berharga, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi buat negara-negara di Indian Ocean. Sehingga kita menetapkan bahwa tsunami 2004 26 Desember adalah merupakan wake up call untuk pentingnya tsunami early warning system tidak untuk Indonesia tetapi untuk di kawasan Indian Ocean dan bagaimana upaya-upaya pengurangan risiko bencana bisa melengkapi itu. Kebetulan tadi saya lupa memperkenalkan, saya sebetulnya chair dari working group 1 dari Indian Ocean Tsunami Warning Early Warning and Mitigation System di mana fokus saya adalah bagaimana kita bisa melihat risiko dari negara-negara di Indian Ocean terhadap tsunami dan bagaimana mereka bisa meningkatkan kesiapsiagaan maupun ketangguhan dalam hal ini adalah membangun kawasan yang aman terhadap tsunami. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran. Kalau kita kembali kepada profil kebencanaan di Indonesia, kita lihat ada dua bencana yang perlu kita siasati. Tentu saja yang kita bicara di sini high impact dan high frequency Tentu saja bencana lain bukan berarti kita tinggalkan. Semua perlu kita perhatikan. Bagaimana kita melihat konteks multihazard di dalam membangun ketangguhan suatu bangsa dan kita bisa melihat di sini bagaimana kontribusi tsunami 2004 itu masih megang peranan kalau kita bicara high impact. Dan kalau kita lihat bicara high frequency, kita lihat bagaimana banjir, kemudian bagaimana misalnya bencana-bencana terkait dengan klimatologi maupun hidro hidrometeorologi. Yang perlu kita pertimbangkan untuk bangsa ini. Nah, kalau kita lihat juga sedikit gambaran, mungkin semua sudah pernah melihat slide ini atau sudah mendengar bahwa Indonesia bagian dari Ring of Fire. Dua slide inilah sebetulnya yang memberi inspirasi saya untuk terus bekerja, untuk bagaimana kita membangun ketangguhan suatu kawasan, baik itu secara fisik maupun secara sistem, dan membangun manusianya sendiri. Tangguh terhadap bencana, dalam hal ini adalah bencana tsunami. Kalau kita bicara ring of fire, Indonesia pertemuan dari empat lempeng, semua masih ingat bagaimana pelajaran SD, SMP, SMA, dan bahkan mungkin yang teman-teman atau adik-adik yang kuliah di geoscience atau geologi akan kenal persis ya, pertemuan-pertemuan empat lempeng dunia yang aktif inilah yang membuat kita bagian dari ring of fire, dan kemudian bagaimana Indonesia juga sudah melihat sebagai the longest tsunami prone coastline area. Hampir dua per 3 wilayah pantai di Indonesia itu rawan terhadap tsunami. Kalau kita petakan, hanya hampir sekitar 150 kota kabupaten ya yang ada di Indonesia itu berada di kawasan rawan tsunami. PR sangat besar kalau kita bicara bagaimana bencana tsunami dan apa kontribusi yang bisa kita lakukan untuk membangun masyarakat yang tangguh. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait bagaimana inspirasi kita bicara dari Inamura Nohi. Inamura Nohi adalah artinya pembakaran tumpukan jerami pada pasca panen yang, dihalu, yang dilakukan oleh Hamakuji Goryo. Pada 5 November, sudah agak lama, 1854, pada saat terjadinya tanda-tanda tsunami Ansei Nangka. Pada saat itu korban yang terjadi akibat Peristiwa ansenakai adalah hampir 3.000 jiwa di sekitar kawasan Jepang. Tetapi desa di mana Hiromura, di mana dilakukan Inamuranohi oleh Hamaguchi Goryo, selamat. Kenapa? Karena dia pada saat itu terjadi pesta pasca dari panen. Ini sekitar bagaimana November itu dari awal musim dingin pasca dari panen di Oktober. Kemudian karena masyarakat sedang ada di pantai, terjadi tanda-tanda tsunami yang dirasakan oleh atau diperhatikan oleh Hamaguchi Goryo. Karena saat pesta semua masyarakat tidak melihat bahwa terjadi gempa kuat dan mereka tidak mengerti apakah ini punya potensi tsunami atau tidak. Yang dilakukan oleh Pak Gorio adalah dia lari ke atas bukit kemudian dibakarlah lumbung-lumbung penyimpanan tumpukan jerami. Tentu saja semua adik-adik akan bertanya ya kenapa tumpukan jerami is a big deal? Buat masyarakat yang mengalami empat musim tumpukan jerami sangat penting. Bukan hanya padinya untuk dimakan oleh kita, tetapi tumpukan jerami itu adalah sebagai pakan ternak. Kalau misalnya tumpukan jerami ini dibakar, tentu saja masyarakat marah. Bagaimana dengan pakan ternak selama musim dingin? Karena pembakaran itulah masyarakat yang di pantai lari ke atas. Lari ke atas dan pada saat itulah, pada saat tsunami ansai nangkai terjadi, semuanya selamat. Nah, kemudian di sinilah kita lihat bagaimana 5 November itu mendapatkan apresiasi dunia sebagai inisiasi upaya membangun tsunami early warning berbasis komunitas dan diakui oleh UN sebagai World Tsunami Awareness Day. Nah, di mana temanya setiap tahun sesuai dengan kebutuhan target dari Sendai Framework of Disaster Risk Reduction. Hal ini menarik, saya ingat sekali pada salah satu pertemuan di UN akan mencanangkan World Tsunami Awareness Day waktu itu menetapkan pada saat disebutkan 5 November. Saya kaget. Kenapa 5 November? Kenapa tidak 26 Desember di mana mega tsunami pernah terjadi di Indian Ocean dengan korban yang sebegitu banyak. Ya, bagaimana kerusakan lingkungan juga yang terjadi. Atau saya juga berharap pada saat itu adalah bisa mengacu ke 11 Maret 2011 di mana tsunami di kawasan uh, in, uh, Jepang telah memporak-porandakan dampaknya terhadap built environment. Manusianya selamat, tapi built environment cukup parah rusak. Dengan keselamatan itulah saya berharap misalnya 11 Maret 2011 sebagai tanda World Tsunami Awareness Day. Tapi apa yang terjadi? Pemilihan adalah ke 5 November 1854. Itulah yang dikatakan bagaimana pentingnya membangun tsunami early warning system berbasis komunitas. Atau dengan kata lain, seperti saya katakan, Efektivitas dari tsunami early warning system baru terwujud kalau masyarakat merespon warning tersebut. Nah, ini antara lain bagaimana perlu kita lihat inspirasi dari Ina Muranohi. Kemudian, saya kembali, apa yang dimaksud dengan sistem peringatan dini tsunami di Indonesia? Kita lihat grand scenario dari tsunami early warning system di Indonesia itu pada prinsipnya dibagi upstream dan downstream, atau kita kenal struktur dan kultur. Kebetulan pada saat Januari 2005, sebelum dicanangkan sebagai Grand Scenario Tsunami Early Warning System, kita semua khotanan -un khot baik itu pelaku, kemudian peneliti maupun pakar-pakar yang banyak berkecimpung di dalam kebencanaan khususnya bencana-bencana geologi kita dipumpulkan untuk memikirkan apa yang perlu kita lakukan untuk bangsa ini untuk mengantisipasi tsunami di masa yang depan belajar dari tsunami 2004. Pada saat itu kita sempat merenung. Salah satunya yang paling kita butuhkan adalah sistem peringatan dini tsunami. Agar 170 ribu masyarakat yang saudara-saudara kita meninggal di Indonesia maupun di Indian Ocean, sekitar 50 ribu yang lainnya, tidak akan mengalami hal yang sama. Salah satu alat yang kita butuhkan adalah intervensi berupa sistem peringatan dini. Kemudian pada saat yang sama kita lihat bagaimana sistem peringatan dini di Indonesia upstream dan downstream struktur dan kultur di mana upstream adalah fungsi dari deteksi, mengolah data ya, data ditransmisi dari pusat-pusat deteksi masuk ke BMKG kemudian diolah dan kemudian dengan menggunakan geo information dianalisis apakah suatu fenomena gempa mempunyai potensi terhadap tsunami dan seterusnya. Begitu ada potensi disebarkan ke downstream. Siapa downstream? Mulai dari interface agency mulai dari pemerintah daerah dan seterusnya sampai bisa mencapai masyarakat. Kompleksitas dari sistem ini tentu saja menarik. Pada April 2006, di bawah UN, mereka bicara yang disebut dengan People Center Early Warning System, khusus untuk tsunami. Di mana People Center Early Warning System tsunami, menurut UN, ASDR pada saat itu dibagi menjadi empat komponen, yaitu risk knowledge, kemudian dissemination and communication, respon capability dan yang kedua di sini monitoring warning and services. Kalau kita lihat dari empat komponen itu kita petakan dengan gaya Indonesia melihat sistem peringatan dini tsunami, baik kita lihat 3/4 dari komponen itu adalah muatan downstream atau muatan dari kultur. Bagaimana membangun atau menik, apa, mengidentifikasi pengetahuan terhadap risiko yang menimpa yang akan menimpa suatu kawasan bagaimana mendiseminasikan informasi potensi terhadap tsunami yang diterima dari sistem yang telah dibangun dan bagaimana respon kapasitas respon masyarakat. Ini ternyata kita lihat ini adalah bagian dari kultur. Nah, satu sebetulnya seperempat bagian ini yaitu bicara teknologi, monitoring and warning services. Nah, kita menarik ya kalau kita bicara tentang people center tsunami early warning system, ternyata kalau kita terapkan di negara kita ini unik ada beberapa critical issue yang ingin saya share, share di sini bersama adik-adik untuk menjadi bahan pemikiran. Pertama, kalau kita bicara liability sharing antara national government dengan local government, bagaimana kita melihat structure dan culture? Ini yang menarik ya, bagaimana tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Cloud structure memang ditanggung jawab pemerintah pusat dalam hal ini BMKG beserta beberapa kementerian lembaga yang terkait misalnya BP, X BPPT, kemudian bagaimana eh, misalnya BIG dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kita bicara di sisi kulturnya sendiri, ya. Meskipun struktur itu sudah fully achieved 4.0 yang ini saya kebalik yang 4.0 adalah struktur, tetapi kultur sendiri sangat bervariasi. Bervariasi kenapa? Karena diversity dari tingkat tsunami. Yang kemudian yang kedua adalah diversity dari tingkat kesiapsiagaan atau daya responsif dari masyarakat di wilayah tersebut terhadap tsunami. Kemudian diversity terhadap apresiasi masyarakat terhadap tsunami warning system. Karena ketidaktahuan, inilah menjadi PR besar bagaimana membangun trust dari masyarakat, bagaimana membangun partisipatori dari masyarakat di dalam meneruskan informasi atau di dalam downstream dari peringatan dini tsunami. Seperti yang tadi saya katakan kalau kita bicara upstream downstream yaitu tadi upstream adalah base-nya adalah science dan teknologi. Fully operated sejak 2008 dan terus improving hingga hari ini yang dikenal dengan 4.0 system. Nah, tapi problem yang kedua adalah kalau kita bicara downstream atau kultur komponen, di sini adalah menarik bagaimana integrasi science, engineering, socio technology dan any social behavior. Ya, ini yang sudah dibangun meskipun sejak 2005 dengan berbagai critical issue yang tadi saya sampaikan, ini masih menjadi problem. Bagaimana kondisi Indonesia yang sangat beragam dari Sabang dari Merauke? Bagaimana tingkat pembangunan dari daerah satu ke daerah yang lain berbeda? Bagaimana prioritas pembangunan dari satu daerah ke daerah lain yang berbeda? Dan lagi bagaimana apresiasi dari masyarakat terhadap upaya-upaya pengurangan risiko bencana tsunami maupun terhadap apresiasi masyarakat terhadap informasi dari peringatan dini. Nah inilah tentu saja perlu kita lihat berbagai contoh. Saya lihat tantangan yang bisa kini uh, kita saya sampaikan belajar dari berbagai peristiwa pasca dari dibangunnya sistem peringatan dini tsunami di Indonesia. Di sini saya lihat peristiwa misalnya peristiwa 2009 di Padang. Ya bagaimana masyarakat sebelum ada peristiwa gempa yang punya potensi tsunami pada saat itu mereka sering dilatih yaitu bagaimana National Tsunami Drill dilaksanakan di Padang tahun 2005 26 Desember kemudian National Tsunami Drill dilakukan di Bali ya kebetulan saya koordinasi nasional tsunami drill di Bali dan 2007 di Cilegon saya juga kebetulan National koordinator untuk dua tsunami drill dan tsunami drill, tsunami drill lain yang dilakukan baik level nasional maupun di level daerah. Nah pada saat drill saya lihat banyak sekali bagaimana kesepakatan komitmen dari pentahelix yaitu masyarakat, pemerintah, dunia usaha, media maupun akademisi mereka bersatu melakukan respon dan melakukan drill dengan baik. They are showing a good evacuation manner tapi apa yang terjadi begitu diuji dengan real event, kelihatan sekali peristiwa 2007, 2009 ya di Padang, 2010 tsunami di Mentawai masih menimbulkan satu, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Kedua, mereka panik ya, seolah-olah tidak pernah diajarin bagaimana melakukan respon terhadap warning. Apakah warning akibat natural shaking ataukah warning dari pemerintah, yaitu dalam hal ini peringatan dini tsunami masyarakat keotik evacuation dalam kondisi panik. Tantangan kedua ini saya catat adalah peristiwa 11 April 2012 terjadi di Banda Aceh. Bagaimana masyarakat respon dengan panik padahal kita sebutkan bahwa untuk kawasan urban sebaiknya mereka tidak evakuasi menggunakan mobil. Persis kita belajar 11 Maret atau sebulan sebelumnya 2011 bagaimana tsunami Tohoku yang telah memporak-porandakan kawasan tidak hanya Jepang tapi kawasan di Pasifik Nah, reform masyarakat inilah sebetulnya juga yang menarik. Bagaimana mereka, bagaimana mereka tidak evakuasi ke bangunan yang telah dibangun sebagai tempat shelter, tapi mereka panik mencari tempat aman, membawa mobil. Masih untung tsunami yang terjadi hanya 80 cm. Lokasi dari tsunami sama dengan lokasi 2004, yaitu pusat the epicenternya di kawasan Simelu. Ini masyarakat Banda Aceh panik seperti ini. Tentu saja masih bersyukur kalau tsunami-nya sama seperti 2004 korban tentu saja akan berkali-kali lipat dari peristiwa di 2004. Nah, ini gambaran apa yang terjadi pada saat 11 April 2012. Ini lokasi bagaimana mereka evakuasi itu foto diambil persis di lokasi ground zero. Masyarakat yang terdampak mereka adalah masyarakat yang mengalami ya trauma akibat tsunami 2004 yaitu bagaimana sanak saudaranya hilang ya pada saat peristiwa 2004 sehingga begitu shaking dirasakan kuat mereka secara refleks ya melakukan evakuasi seperti tadi. Nah, tentu saja kalau kita bicara memperhatikan bagaimana respon masyarakat terhadap peringatan dini baik itu berupa natural warning yaitu shaking dan maupun dari eh, warning system peringatan dini yang berasal dari bagaimana monitoring, detecting dan informasi yang diberikan ke masyarakat tentu saja kita bicara di downstream perlu melihat bagaimana pendekatan-pendekatan scientific ternyata sangat dibutuhkan. Tidak hanya bagaimana memetakan bagaimana kawasan inundation, bagaimana membuat evacuation planning yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana secondary evacuation route, bagaimana primary evacuation route Jangan sampai terjadi bottleneck issue seperti ini. Harus dipertimbangkan betul bahwa evacuation capacity betul-betul mempertimbangkan jumlah penduduk etris at atau people at risk. Jadi tidak hanya menarik garis tegak lurus dan masyarakat dibiarkan evakuasi. Di sinilah tanggung jawab dari akademisi, peneliti, ya, dan pemerintah dan dunia usaha untuk membantu masyarakat dengan menyiapkan infrastruktur yang betul-betul memadai untuk evakuasi. Dan demikian juga di dalam mendesain evacuation planning tersebut, perlu memperhatikan bagaimana social behavior dari evakui dan yang terakhir adalah mampu mengcover the last mile. The last mile nanti akan saya beri contoh, siapa the last mile adalah masyarakat yang mempunyai akses paling lemah terhadap informasi akibat dari lokasi yang jauh atau keterbatasan fisik untuk menerima informasi tersebut. Nah, tentu saja saya berdasarkan film tadi yang saya sampaikan, di sini akan saya ulas sedikit bagaimana lesson learn yang saya bisa share, belajar dari penelitian kami, kolaborasi kami baik dengan pemerintah kota, masyarakat, dunia usaha dunia usaha maupun akademisi di Kota Padang. Nah, untuk itu sebagai mengawali tadi saya sampaikan bahwa end to end tsunami warning system baik di Indian Ocean maupun Indonesia itu sudah sangat advance hari ini yaitu mereka mencapai 4.0. Apa arti 4.0? Bagaimana kemampuan monitoring, detecting, analyzing? Mereka sudah menggunakan real time. Informasi itu dilakukan oleh tiga tsunami service provider. Indonesia dalam hal ini lead sektornya adalah BMKG, kemudian India adalah dilakukan oleh Incois dan Australia yang dilakukan oleh Biro of Meteorology Australia. Nah, ketiga institusi ini mempunyai tanggung jawab mendiseminasikan peringatan dini yang mereka hasil dari deteksi dan monitoring terhadap potensi-potensi tsunami dan mereka mengolah ke 24 negara. Nah, ini mereka sudah kita declare sebagai 4.0. The question here, apakah di downstream, apakah dalam hal ini komponen kultur mulai dari pemerintah daerah sampai reaching the last mile sudah 4.0? tadi saya sedengar, senang sekali mendengarkan bagaimana paparan dari pembicara satu maupun pembicara dua. Sudah anak-anak muda melakukan intervensi bagaimana teknologi, baik yang advance maupun yang low teknologi, untuk berkontribusi terhadap kebencanaan. Ini yang menjadi PR kita bagaimana komponen downstream, alert dari pemerintah daerah sampai ke masyarakat, apakah bisa sampai melihat bagaimana kondisi geografi kita yang sangat beragam. Nah, tentu saja untuk sebagai contoh, ini pada saat kita melakukan riset di Kota Padang itu mengandalkan disebut dengan peringatan dini berdasarkan perwaku peraturan wali kota 2010. Tentu saja dilihat dari kondisi yang terbaru atau terkini ini sudah sangat quote unquote, perlu dilakukan perbaikan atau penyempurnaan. Dari hasil riset kita mencoba memetakan yaitu bagaimana ini kondisi perwako informasi yang diberikan dari BMKG untuk sampai ke masyarakat atau people at risk betul-betul sangat-sangat kritis atau sangat rentan. Begitu informasi putus tidak akan masuk dan mereka tidak bisa sharing informasi itu hingga sampai ke masyarakat. Oleh karena itu, kita mencoba melihat bagaimana memperbaiki sistem peringatan dini di downstream ya dengan berbasis pada people center early warning system untuk kota Padang. Tentu saja ini yang tertarik, adik-adik yang hadir hari ini maupun sahabat-sahabat saya yang hadir hari ini bisa lihat ini juga saya tulis sebagai bagian dari paper saya di jurnal. Dan di sini saya menggunakan enam key question untuk melihat bagaimana kita bisa mengubah, memperbaiki peringatan dini di downstream. Pertama adalah kita perlu memetakan perilaku kognitif sosial seperti foto-foto tadi saya sampaikan dalam merespon peringatan dini, baik peringatan alam maupun peringatan dini secara resmi dari pemerintah. Bagaimana gosip kadang-kadang lebih mendominasi informasi di masyarakat pada saat terjadi gempa yang kuat. Nah, seperti ini. Inilah yang perlu kita lihat memetakan perilaku kognitif sosial. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana faktor fisik dan non-fisik dari lingkungan Ternyata sangat mempengaruhi perilaku kognitif dari sosial, ya, yang berisiko atau *people at risk*. Kemudian, yang ketiga adalah sistem rantai peringatan dini. Tentu saja, bagaimana bisa mencapai *the last mile*, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dan kita lihat bagaimana aktor-aktor kunci di masyarakat yang bisa kita identifikasi, yang mempunyai potensi dilibatkan secara resmi berdasarkan uh, capacity maupun kebiasaan mereka dalam. Upaya penguatan rantai peringatan dini bagian hilir, dan kita lihat juga bagaimana mereka memperoleh informasi, memanfaatkan, bertukar informasi secara cepat. Itu yang kita perlu lihat. Dan yang terakhir adalah bagaimana karakteristik jaringan komunikasi dan informasi dari berbagai aktor kunci itu dalam berkoordinasi atau menyebarkan informasi. Nah, berdasarkan enam dari pertanyaan kunci tadi, kita melihat dari sistem arsitektur dari komunikasi atau arus dari informasi ya berjalan di sistem peringatan dini tsunami Indonesia. Kita lihat bagaimana posisi upstream yang tadi mengandalkan all teknologi yaitu meneruskan informasi dan yang problem di sini kita lihat bagaimana di downstream. Ya, bagaimana informasi diteruskan melalui misalnya internet provider kemudian menggunakan apa media mainstream ya untuk elektronik, keberadaan sistem apa inter interface institution dan untuk mencapai juga bagaimana peran dari pemerintah daerah. Yang penting adalah bisa sampai ke masyarakat. Ini ada informasi adalah saya ingin berdasarkan penelitian saya ternyata banyak missing link yaitu kita lihat sebetulnya bagaimana peran dari local indigenous knowledge itu perlu diberadakan. Kemudian bagaimana keberadaan masjid network sebagai kasus contohnya di Kota Padang? Kemudian bagaimana keberadaan dari coastal community resilience ya? Misalnya bagaimana keberadaan dari kelompok-kelompok usaha yang ada dan banyak sekali dan bagaimana peralatan mereka dari 2.0 bisa di-upgrade menjadi 4.0. Ini tantangan yang perlu kita perhatikan. Kita bekerja di mangan masyarakat, ya in-depth interview, ngobrol selama hampir dua tahun kita working closely memetakan perilaku kognitif masyarakat tersebut. Ya kita lihat siapa aktor kuncinya, bagaimana karakteristik arus komunikasi mereka. Kita ngambil untuk seluruh coastal area, kita ambil salah satu kecamatan di sini, kemudian ada beberapa kecamatan lain kita menggunakan geolocation dan data itu kita olah. Selain data, kita bicara data, kita perlu interaksi langsung, yaitu kita melihat bagaimana perspektif dari aktor kunci di masyarakat, Melalui FGD, kalau mereka dilebatkan di dalam sistem peringatan dini bagian hilir, konfirmasi dari desain yang kita sampaikan, kemudian komitmen mereka, kita bisa lihat bagaimana capacity building bisa terbangun dengan risk communication dengan faktor aktor kunci di masyarakat tersebut, dan ini adalah menarik. Kita tidak hanya bicara masyarakat. Kita perlu juga melakukan dialog dengan stakeholders pemangku kepentingan, yaitu bagaimana menurut kebiasaan dan perspektif mereka memperbaiki sistem peringatan dini di bagian hilir. Nah, dari upaya-upaya tersebut, kami juga mencoba memetakan observasi infrastruktur yang dipakai oleh masyarakat di dalam menyebarkan atau menerima informasi. Kita lihat bagaimana pola dari masjid network ya yang ada di Kota Padang yang sangat-sangat kuat sebagai salah satu untuk mendiseminasikan informasi. Kemudian kita lihat juga tidak hanya bicara masjid network di sini keberadaan dari sirine, keberadaan radio dan TV station, keberadaan dari internet, kemudian telepon face to face, kemudian pada saat itu SMS belum ada WA group dan handy talkie dan sebagainya. Tapi keadaan di lapangan adalah challenge. Belajar dari peristiwa gempa 2009, kita tidak kadang-kadang tidak bisa murni menggunakan high teknologi di level masyarakat. Jadi peristiwa 2009 kita lihat dari lima uh, provider JSM pada saat itu hanya dua yang jalan. Dua pun bukan yang populer ya. Jadi dua itu yang CDME yang jarang sekali yang menggunakan. Lainnya down. Anda nggak akan bisa menyebarkan informasi hanya menggunakan SMS, WhatsApp group dan social media lainnya begitu internet down ini juga menjadi challenge buat kami. Mungkin nggak saya nggak bisa sempat sampaikan di sini. Kami juga mendevelop di sini bersama-sama kolaborasi antara ITB, kemudian Pittsburgh University, Andalas University, demikian juga Carnegie Mellon University mendevelop bagaimana sistem itu bisa membangun dengan membuat kita buat misalnya satelit-satelit mini untuk meneruskan informasi pada saat terjadi gempa besar, semua communication down, Alat tersebut bisa sebagai potenan pot ya sebagai mini satelit di lokasi yaitu atau sebagai wifi sehingga meneruskan informasi masyarakat masih menggunak bisa menggunakan komunikasi komunikasi menggunakan itb seperti ini untuk meneruskan informasi kalau sebagai jaga jaga ya kalau gempanya cukup besar dan komunikasi atau tawar tawar bts itu down nah berdasarkan kegiatan yang kami lakukan di badang kita coba memetakan dengan melibatkan unsur-unsur dari key agent dari masyarakat tersebut, ternyata kita bisa meningkatkan coverage dari 71% sampai 100% coverage di mana all people at risk bisa tercover dengan melibatkan aktor-aktor kunci tadi. Siapa aktor kunci yang tadi saya sampaikan bagaimana tidak hanya peran dari Pemerintah, tetapi peran dari Pentahelix dan terutama aktor-aktor kunci di masyarakat, ini memperkaya coverage dari penyebaran warning system. Nah, tentu saja, kalau kita perhatikan, ini kita coba tuangkan menjadi satu secara formal standar operating procedure. Apa yang perlu mereka lakukan bersama Pentahelix pada saat sebelum tsunami tiba, tapi mereka menerima warning pada saat tsunami tiba, dan seterusnya. Dan ini kita tuangkan dan kemudian memperkaya untuk improvement dari standar operating prosedur di level kota. Ya, ini yang kami lakukan dan bisa diterima oleh masyarakat dan oleh pemerintah kota pada saat itu. Ini dipakai untuk sebagai academic paper memperbaiki peraturan wali kota di dalam sistem peringatan dini tsunami Kota Padang. Nah, tentu saja tadi yang saya katakan SOP ini perlu diuji coba kebetulan Kak, saya ada kesempatan yaitu melibatkan Kota Padang sebagai salah satu kota kita berkolaborasi dengan teman-teman se-Indian Ocean yaitu melibatkan mereka ikut dari Indian Ocean Wave Exercise pada tahun 2016. Bagaimana respon dari key agent key agent tersebut meneruskan informasi hingga sampai the last mile. Di sini salah satu yang saya coba saya sampaikan yang muncul di gambar key agentnya adalah sekolah sekolah mereka sudah dilatih, informasi nyampe ke sekolah, dan key agent yang lain adalah bagaimana menolong kaum disabilitas. Yaitu di situ ada sekolah-sekolah ya untuk kaum difabel, dan bagaimana peran sekolah, peran masyarakat, dan peran keluarga. Kalau terjadi atau menerima peringatan dini tsunami, kemudian bagaimana mereka bisa melakukan kelompok-kelompok disabilitas. Ini yang saya sebut dengan the very last mile yang bisa direngkuh oleh sistem yang kita bangun bersama untuk Kota Padang. Nah, sebagai penutup tentu saja saya sampaikan bahwa kita bisa mengubah policy asal kita menggunakan data driven and good research. Inspirasi tentu saja harus kita ambil bagaimana kita menggunakan kita tinggal di kawasan Indonesia yang kaya sebagai living laboratory untuk kita bisa mengenali ya kemudian menyelesaikan problem-problem in saving life sebagai contoh tadi tsunami tentu saja di sini saya lihat bagaimana adik-adik ya finalis untuk program CCL saya lihat juga banyak bicara untuk bencana alam yang lain maupun bencana lingkungan ini bisa memberikan inspirasi bahwa living laboratory inilah harus betul-betul kita pakai semaksimal mungkin yang ketiga last but not least ini saya harap juga bisa menjadi inspirasi adik-adik semua bagaimana kita harus build trust, membangun kepercayaan dari partner kita. Jadi jangan sampai kita pergi ke suatu lapangan, masyarakat menjadi objek penelitian. Tapi dibalik, masyarakat sebagai partner, dan mereka menjadi subjek untuk dirinya sendiri, untuk menolong mereka sendiri. Jadi building trust is not that easy. Nggak mungkin kita pergi ke lapangan sekali dua kali hanya untuk publikasi paper. Bukan itu tujuan kita, ya tujuan saya terutama. Yaitu building trust dari masyarakat building trust dari Pentahelix. Kita harus slowly working dengan mereka, butuh waktu dan kita perlu mengenali behavior mereka, kita mengen, perlu mengenali bagaimana pemikiran mereka dan lain sebagainya. Di samping mengenali kondisi infrastruktur maupun kondisi kondisi fisik yang lain. Terakhir adalah yang dua terakhir adalah menarik. Kita butuh public engagement, ya. Kita butuh participatory itu dengan positive change di dalam policy. Nah, oleh karena itu ini adalah hal-hal yang perlu kita tetapkan, kita kerjakan bersama dengan mereka bahwa kita butuh data. Kita butuh intensif data. Data adalah bisa living data, ya. Tapi kita perlu lihat persis bahwa apa yang terjadi, apa yang dibutuhkan dan behavior apa yang bisa kita petakan. Ujung-ujungnya adalah kita membangun trust tersebut untuk save ourselves, ya. Kalau kita bisa menyelamatkan diri kita masing-masing merespon peringatan dini, baik itu peringatan dini karena alam, misalnya goncangan kuat, maupun peringatan dini yang dikeluarkan secara resmi, misalnya dalam hal ini peringatan dini tsunami dikeluarkan oleh BMKG, maupun kita mungkin teman-teman dengan menggunakan teknologi baru, banyak peringatan dini kita bisa dapatkan dari India, dari Australia. Nggak perlu khawatir, ketiga informasi itu akan sama, nggak akan berbeda, karena kita tiap 6 bulan sekali selalu bertemu, dan selalu update ya posisi dari teknologi-teknologi yang digunakan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa lewat uh, Katalis Changemaker Maker Lab, kontak saya ya. atau bisa langsung ke ITB. Ya, terima kasih. Terima saya kasih. Mm -hmm. Dr. Kunti, pengalaman Anda sang, sangat dalam dan khusus terkait komunikasi dengan risiko bencana. Dan I'm excited to also um, Have this panel discussion with the other two presenters later. Hmm. Tapi sekarang kita akan ada waktu istirahat lima minit dan ketika um, kita pulang kita akan mulai panel diskusi. So tolong simpan pertanyaan dulu um, sampai lima minit ya istirahatnya. The break, short five minute break. Okay. rekan-rekan, kita bisa mulai panel diskusi. Terima kasih, Mbak Nashin sudah datang, Mas Yura. Oke, okay. siap. Oke, okay. ini pertanyaan pertama tentang um, it's, it's similar to what Dr. Hakunti was saying about building trust, ya. Yeah? Like she talked about using participatory methodologies to build trust with local partnership and network. And also, Mas Yura, earlier you were talking about uh, how The brand is really important, you know, for people to know you, to trust you in times of crisis. Um, so I think I want to hear a bit more from both uh, Masyura and Mbana about how you actually um, build trust uh, and organisational credibility uh, and reliance, you know, with with local stakeholders. Ladies first. <laughs> Okay. Um. Sure. Thanks for the question, Dewi, and um. Thank you again to Dr. Hakunti and Masira um, for your presentations as well. Yeah, I think this is something we saw come come through the, all through all the participations is the element of building trust. And actually, for us, um, if for us. The trust began before our organization started. So actually, our project started as a research project before um, our yayasan was founded. So we've been working with people since two thousand thirteen. Our yayasan was founded in two thousand seventeen, um, and so the branding for us came much after. It was more just uh, working. The importance of working with people across, uh, like a, as Dr. Harquinti said, like a wide range of stakeholder groups. So, um, you know, people living along the river, as well as the government agencies who might not always, um, and different groups who might not always agree with each other, but these are where the communication gaps are. And if we want to identify those and start to address those, then we need to um, build trust in those areas. And so I think trust building is something that comes from developing uh, slow and long term relationships that have to be maintained over time. Um, and we've done this through a variety of processes from, you know, either uh, all, a lot, all of it is field research, obviously, but um, sometimes we'll do it individually with these stakeholders. Uh, sometimes we'll have uh, focus group discussions that try to bring a group of them together. And then the challenge is okay, now that you have so many different people in a room, how do you uh, build a strategy to get them to talk with each other? Um, so yeah, these are a few things, and then I think, uh, engage, you know, making it um, in terms of Chana, because it's about public engagement in disaster response to build that trust. Also, uh, often disaster can be framed in terms of like fear, and I think that's not maybe as effective in uh, in building trust. But if you frame it as gotong royong as something that. Actually, let's focus on what we can do together. Actually, you have the power to do something, then we can focus on that aspect. And so the communication then becomes about how can we help each other instead of the calamity of the disaster, but we focus the communication on um, helping each other and then um, using that as a strategy to build trust. Um, importantly, I think when we're using data and we're asking people to contribute, they need to know where that data is going and they need to know that they are safe. So in our case, it means we anonymize the data, and it also means it's transparent, it's open data. When they feed into the platform, people have seen that the response comes faster, and so then another level of trust is built. So yeah, I think it's through multiple things: it's feedback, it's relationship building, and it's communication strategy. Yeah, from my side, I think branding um, is all about stakeholder mapping. Uh, to know who your clientele are. Um, now, the most effective way of communicating to your clientele uh, for instance the way i would communicate um, crisis and crisis preparation for excuse me strong wind um, the way i would prepare a communication strategy for my um, employees will be very different from the way i communicate uh, to my driver partners and it'll be very different from the way i communicate with my merchants so finding the most effective knowing your clientele or knowing your stakeholders and and selecting the best way to communicate with them i think should would be number one number two is, is about involving um, as many stakeholders as you can and as practically possible. By virtue of involving your stakeholders, they would, they would recognize and understand what you do and, and how the process works uh, for your team. Um, and they will, because you take input from those respective stakeholders, they have a little bit of ownership in it as well. Um, so once you do that, um, I think it, it becomes easier to kind of brand your, your, your team um, or your, your organization as a trustworthy partner. Mm -hmm. Okay, thank That those are really important points. I'm, I'm summarizing it in terms of like maintenance and involving stakeholders. It's a long term process. Like you don't just build brand recognition and trust overnight. You really have to develop it and work to them work with them as closely as possible. Okay, so um, the panel discussion is also open to um, questions from the audience. So raise hand function if you have a question that you want to ask uh, I know we also have some questions from YouTube so that can also be added to the chat here or if you are in the zoom call you can also raise your hand um, until then I would uh, continue the, the panel discussion with um, another question to actually all, all three of you because you know you talk about um, the Importance of the disaster being super localized and cultural, um, but then there's the technology that's a tool to use the data to then skill and you know spread it across national, regional uh, areas. And how I'm I'm wondering is there sometimes challenges or, or failures that occur when you actually try to scale? And is there you know what are the best practices in 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 your experience to Avoid such disasters, and we also know that being aware of a disaster, like Dr. Hakunti was saying, tidak berarti uh, readiness or preparedness to, for, for a tsunami or for a earthquake or for a flood. So how do we ensure that localized uh, knowledge is also preserved in the in the in the scaling of such uh, mitigation? Silakan. Um, Anybody wants to answer first, Dr. Hakunti? Mungkin. Oke. Okay. <laughs> okay. maybe I share first uh, my thought uh, before uh, Mbak Nashin and Mas Yura ya. Yeah? Oke. Okay. Uh, uh, thank you, Mbak Dewi. This is really interesting ya. Yeah? If you are talking how we can localize knowledge, but the first thing that we need to underline is the uh, you know the phenomena of the disaster itself, whether it's slow onset or sudden onset. Slow onset, you have time. For example, volcanic eruption. In Merapi, for example, in Jogja, people still have time. Or flood, but flash flood is different. Tsunami is different. Sudden onset. You have to understand that people will react differently toward any disaster, to every different disaster. So, like what I give you the example that people sometimes during panic, they just forgot everything. Yeah, you know, forgot what they have been trained. They forgot about they have been socialized. They have been forgot about the capacity they have been developed. What they think first is save their family, yeah. That's why. But we need also to design. If you are talking localized, not only embedded to the community or to the people, but we have to see the infrastructure. So that's why I prefer not only talking to the community, but the stakeholders should include Pentahelix at least. Okay, the assistant of the business entity, entity, and then the assistant of the local government, who is really supportive and really uh, support. And then the entity of the local university or research, and then the media, and also the infrastructure is very needed. For example, I give you example in Padang. For example, during two thousand nine earthquake, all the uh, you know the tower for communication was down, the fixed line was down. There is no other communication. How you can tell that this earthquake have potential for tsunami? The siren is gone. I mean, like the siren, but only few siren. They only can reach about two point five kilometer in radius. So, how could you do that? That's why we need to identify, you know, the community, the infrastructure. This I'm happy to be in this panel because I'm sure this will encourage all the startup or the change maker to do the intervention using what about the low tech technology, but still responding to the real-time 4.0. So this is how we can localize the knowledge by thinking everything holistically. Thank you, Madevi. Okay, atau Masura Nashin yang tambah? Is anything you want to add? If not, we have a question from YouTube from Bestagi. Uh, I think this is uh, for you, Masura, about um, the measures for predicting COVID spikes. So the question is what if you press, what if the process for measuring predictive spike COVID 19 use data, people activity from Google Maps? I think there may be one way to do it, uh, but I'm not. Quite sure about the scalability of it, because uh, when you talk about second wave, third wave, usually there's a very big event, right? Um, for instance, like in again in India was the, the Republic National Republic Day, and also the the Holy Bath in Indonesia was the um Labaran, which which happens to transmit people in a very large number, right? So unless uh, you kind of see that event uh, going on on a national scale, which you can use Google Maps to to, to predict it, you you'll be able to predict spoofs of, of, of the rise of, 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 uh, trans, transmittable -transmit 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 transfer of, of COVID-19 uh, cases, but I, I don't think it's it's good enough or the data set is, is big enough to predict it on a national level. Um, so that's kind of my, um, that's my kind of sense on, on using Google maps for that. Okay. That, that, that's actually a very good point because I think a lot of our change makers here are preparing to go for the pilot projects, you know, and, uh, the, the, the source of using open data as a source to understand risk uh, potential disasters potential crisis because we're still in an era of COVID, right like all that is i feel underutilized and should not be uh, neglected so this is a really good point that you know we should always try to use open source but also know its limitations as well okay we have a question dari mas Kauzan, dari safari silakan mas bisa uh, membuka mic Halo Mas Fauzan, kita nggak bisa dengar. Mungkin, um, maybe he's having network issues. Yeah. Mbak Devi, ya. Yeah. Halo. Ya, yeah, maybe can can I add something? Uh, while oh, waiting for yeah. Mas Fauzan mm -hmm. ya, yeah. because I'm really happy that I'm sharing the session with uh, Mas Yura especially and also Mbak Nashin, and talking about COVID. You know, because now you know you understand that this is COVID situation up and down so a lot of people saying the quickest that we are built free from covid-19 the quickest one is 2025 or maybe it will be 20, 20 years like learning from the uh, flu spend flu. but the issue here if during this pandemic and then the tsunami warning was issued how can we mobilize the people are we going to put the three m protocol health protocol it's very difficult people say panic you know now we are in indian ocean as well as indonesia. we try to make a guideline for the government to identify the location of the covid-19 hospital, whether they are on the inundation area of tsunami. because tsunami, you know, very sudden, especially for us, indonesia, location for us is near with tsunami. so within 20 to 30 minutes tsunami will hit this area. so we need to identify the location of the hospital. we need to identify whether the shelter, is also close to the you know uh, the hospital for COVID nineteen because we don't want to create another cluster, right? Especially now we know Omicron is very fast spreading, so that's why this has become the homework. We made a guideline, and then we uh, I mean like we all already socialized to all these twenty four country in Indian Ocean, and then the feedback is only few country has already uh, implemented this. How we can integrate the health protocol three M into the Condition COVID nineteen, and then I'm glad that uh, Masyura also showing about this. You know, the spike in every wave. So we have to anticipate until I don't know, Masyura, until twenty years, five years. So uh, yeah, I'm looking forward also all this contribution of these uh, friends. Yeah, thank you, Mbak David. Thank you, Doctor Hakunti. That's a really good point. Like COVID is is here to stay, and it's going to affect how we also manage mm -hmm. disasters and avoid yes. crisis like that. And that's a really important question. I think also a lot of change makers here are um, focused on improving water access and developing disaster resilience. And one of the things that we are thinking about is also how to, you know, like you said, map hospitals, map uh, map water stations, because when a banchana happens, you're going to still need to drink water and you still need to have a safe space and ensure you know social distancing from other people. So all these are very important factors to um, to consider and put together. And it's amazing that we have Peta as well because Peta is also already doing the open sourcing for us and, and the data collection, um, telling us you know how many floods there is, how many people live here, things like that. So those those are really great. Okay, I'm gonna try to ask Mas Fauzan. up Misa Mambuka mic, silakan oh, tanya. Lalu apakah dengar? Ya yeah, bisa. Sorry. Oh yeah yeah. Terima kasih saya Fauzan dari Eh, sangat terkesan ya sama penjelasannya ibu dan bapak-bapak kakak -kak semua. Yang pertama saya ada beberapa pertanyaan ini kepada Yayasan Kota Bencana tadi. Yang pertama eh, apakah yang platformnya dibikin itu sudah menampilkan langkah-langkah preventif dan juga apa solusi after flood apa solusi setelah banjir yang 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 di sampaikan kepada warga masyarakat dan terus gimana ya apa caranya untuk bisa kerjasama baik kayaknya tadi kerjasamanya sangat baik banget dengan BWD terus pemerintah terkait sampai bisa dikerjakan bareng apa bahasanya tadi gotong royong digital gitu <laughs> istilahnya betul mungkin terima kasih terima kasih mas this is a really important question ya yeah, because Bata bencana das A lot of gotong royong in terms of informing where the disasters are, and I'm also curious, Banashin, how what happens after a flood? What happens when a disaster strikes, and communities are able to use that information? And is there a relief response? Uh, what happens? How do you reorganize, you know, communities again? And is the map also? Does than China also is also involved in post disaster relief efforts? Yeah, thank you so much for the question. So, um, as, as a real-time map that's that's you know built on transparency on two-way communication um, it's really built for coordination among all stakeholders so uh, that's why we collaborate with both the government agencies and the first response teams and residents so, because oftentimes what we see is that in an emergency the gap is uh, that response teams are filling up their own, uh disaster reports which can be very time consuming and residents are sharing information on social media and sometimes there's a lot of panic like what do i trust and so by bringing these elements together onto one transparent platform it's meant to enable a better forms of coordination and so in terms of what we do is we facilitate that information sharing we we build those relationships so that in in the time of the disaster um, we, residents are reporting in real time what's happening on the ground at the same time emergency managers first responders that we work with um, you know like the red cross or other response teams are looking at the map in real time to understand the resident needs and then allocating resources that allows them to be much quicker with their response and far more efficient with the resources by understanding exactly what does this neighborhood need, how severe is it at this moment, and so by enabling that real time communication, that's how it has supported response. Um, but uh, and then also in terms of post disaster, it, yeah. Um, I thank you also for bringing up you know these very important points about open data and open framework. We operate entirely on an open source. Uh, framework, and so all of the data is available for various institutions. And if we're talking about post-disaster analysis, just to provide a few examples, um, for example, in twenty twenty, NASA used the crowdsource reports collected by uh, Chana to verify their satellite data because they have satellites to map flooding in real time to map the flood extents, and they're using that for various research and planning purposes, and by Using the data from Patabanchana, which is a report submitted by people, which is trusted, they used it to verify their satellites, not only to verify it, but then to train their algorithms. And so now their satellite their satellite algorithms are trained using. The data that is fed in by people, and that's how it's being used for further response and planning in the future. Uh, you know, understanding those map extents, um, et cetera, and then we're working with different agencies who also, you know, uh, tend to infrastructures, understanding where things have broken, what they need to attend to. It, um, as a few examples. Great, thank you so much, and thank you, Mas for the question. Um, masih ada pertanyaan yang lain dari change makers atau um. audiensnya. Oh iya, yeah. ini ada dari Mas Indarto dari Data Boyota. Ini untuk Bu Kunti dan Mas Yura. Solusi kami mengembangkan flood mitigation platform selain hardware, trash boom, and IoT sensors. Um, parameter apa lagi yang bisa kita masukkan untuk prediksi uh, intelligence yang lebih akurat lagi? Uh, hey, silahkan Mas Yura dulu atau ladies first <laughs> ladies first dok, as always <laughs> ladies first all, atau atau yang older first ya <laughs> saya ini ketemuan anak muda jadi uh, jadi semangat muda lagi nih sorry terima kasih nih Mas Yura Mbak Dewi dan Mbak Neshin oke okay, uh, ini untuk siapa Mas Indarto ya yang menarik ya memang kalau kita bicara Uh, tadi menggunakan apa misalnya uh, IT base untuk future ya flood mitigation platform jadi tidak hanya kita bicara trash boom misalnya kemudian kalau saat ini kan sebetulnya uh, BBWS ya balai besar wilayah sungai they already uh, you know develop or install the what we call this telemetry secara uh, real time and then those information goes to the center the information center, and then like Mas Jura already mentioned atau Mbak Nasin is already like people get used to to know that the possibility of the what we call fluvial flood, yaitu flood is coming from the river, is using the telemetry on the river. But mungkin perlu di but Mas Indarto need to underline here whether what you are talking about the fluvial flood or the fluvial flood which is happened because of the lack of the performance of the drainage system in the residential area. So you need also to identify that. If you are, because for example, Jakarta, and then Semarang, as well as Makassar, they happen, I mean, like this urban area, they exposed to not only fluvial flood, but fluvial flood. Buruknya system drainers, the poor drainage system also contribute as become So I think you need also to identify the drainage system is possible, not only the trash boom, and also you have IoT sensor, a grid great deal of this contribution is great but please don't forget about this but last but not least i just interested with masim sharing regarding how the behavior of the people in responding for the flood for example they are evacuate using the rope like in jakarta like because i have a lot of case study also in jakarta they evacuate they set not evacuate through the evacuation route for flood but they evacuate on the rooftop because the flood until the roof so they're jumping from one roof to another roof. So what happens if there is you know a gap and this create a danger? So maybe that thing is also become interesting if you can identify that. So in this, so you can have this is and then how we can do the intervention of mitigation. So this is another matter whether you are using the structural mitigation or you also include the non structural mitigation. Non structural mitigation is including like how we can improve the you know the living area in the coastal i'm sorry in the riverbank how you can improve people living there but we cannot deny that people always crowd in the riverbank especially in the big city so this is one one homework that maybe you need to elaborate in your platform thank you okay thank you i will be more than i'm more than happy to have a discussion after this yeah to speak them a little in depth can you can tinggal sisa 2 minutes kan ada sulit untuk menjabarkan a specific right uh, but if you think about it um, when you talk about predictive intelligence kind of about meteorology yang umum kan um, you you have uh, qualitative uh, you have time based and then you have causal and i think those three things um, you can use to put set as input uh, for your predictive model gitu. Jadi kalau misalnya time base kita bisa melihat historic event dan sebagainya. Kalau kausal tadi kalau kita mau melihat hulu dan hilirnya, drainasenya, curah hujannya per tahun seperti apa itu bisa semuanya bisa masuk jadi faktor um, input yang yang spesifik untuk bisa lebih memperkuat predictive uh, intelligence model kita. But um, tadi saya sudah naruh email saya. Mungkin saya ulangi lagi, yura Please feel free to contact me uh, in the future. Konsen kita mau diskusi lebih lanjut mas. Thank you. Okay, terima kasih, Mas Yura dan Dr. Hakunti. I know it's time to end, but I'm hoping if you guys can just stay for two or three more minutes. Um, mas Yura, is that possible? Because I know you had to go earlier. Yeah, I, I got to present to another big meeting. So oh, okay, okay. That. Yeah, so, no. Um, oh, wow. No worries, Dan. No worries. Um, thank you so much, everybody. terima kasih Especially for the presentations and all the questions. Um, we are um, going to do a short feedback form. Balila, can you share the screen for that slide? Thank you so much. Masira, if you have to jump off, please feel free. We don't want to keep you from your next presentation. Thank you so thank much. You all. Thank you so much, everybody. Bye bye. Thank you. Oh, we're we'll taking a picture together first. Okay, wait, please stay for this. <laughs> okay. Um, okay, great. We'll take a picture. Siapa yang ambil foto ya? Uh, hi guys, uh, aku yang bakalan ambil foto. Okay. -foto. Semuanya boleh on cam. Oke. Okay. Nanti okay, di share yaudah. ya. Siap, siap, siap. Oh. Oke, kita mulai ya. Yang slide satu. Satu, dua. Masih free, masih freestyle nih. Masih gaya bebas. Satu, dua, tiga. Slide dua. Satu, dua, tiga. Sekarang, signature pose. Oh, Huruf C. Oke. Okay. <laughs> Ini saya sering slide. mati gaya. <laughs> kita mulai dari slide satu lagi. Satu, Oops. dua, tiga. Slide dua, sekali lagi satu, dua, tiga. Oke, okay. thank you very much, everyone. Terima kasih semua. Oke, okay. dan selanjutnya kita ada feedback form. Silakan memberikan masukan untuk sesi hari ini. Uh, we will place the link in the chat box. Hmm. Oke, okay, terima kasih rakan rekan Dan kemudian kita ada um, a small uh, gentle reminder about the Mata Air Challenge. Uh, silakan download template di link di sini dan kutipan menarik dari um, isi template dengan kutipan menarik dari Mata Air sesi hari ini and then upload the story di Instagram story. Uh, sorry, upload the story Instagram. and jangan lupa tag Yasan Anak Bangsa Bisa dan so .id. Terima kasih semua untuk uh, hadir hari ini. And we will see you um, bertemu di workshop 8 which is on Wednesday February 9th from 2 to 5 p.m. Thank you so much mbanashin and Dr. Hakunti again for today. We really enjoyed your presentations um, and looking forward to the exchange of knowledge and the, the, the conversations about disaster resilience um, your work is really meaningful and we hope that you know we can all come together someday to collaborate thank you so much is there any last words from you all thank you samoa um, quick one. If anyone is interested to connect to Nashin or Dr. Harkunti or Yura, please check them out on uh, LinkedIn. I'm sure there's a lot more questions that you might like to ask. Mungkin karana, uh, gak sempat you didn't get it asked here. So feel free to contact them uh, out of the CCL. And I know that, um, yeah, there you go. Nashin's already put her email address. And, uh, Ibu Harkunti is already, I know, one of the mentors for, for some of you. So please do uh, utilize their time and expertise. Hope you found this useful all right thank you so much thank you everyone yes feel free to reach out and